Ini dia pengalaman aku cobain kopi 80.000. Kalau beli hotel, kan kopi aja 80.000. Aku lagi gak punya uang, jadi aku langsung aja ke hotel-hotel mewah, guys. Wow. Aku benar-benar ngincer banget lobbynya, guys. By the way, ini harga hotelnya 3 jutaan per malamnya, guys. Benar-benar mewah banget. Lobbynya sendiri adem, nyaman, selain itu besar banget dan juga wangi, guys. Benar-benar lobbyable banget. Langsung aja aku mau pesen, guys. Di sini aku disambut dengan baik dan sopan banget dan langsung disodorin buku menunya, guys. Aku langsung cari di menu dan ketemu yang paling mendekati ke 80.000. Namanya Nitro Cold Brew, harganya 78.000-an, guys. Suasana di sini benar-benar kayak orang kaya banget, guys. Saking kayanya sepi banget, guys. Nggak ada orang, bahkan kaya banget. Akhirnya kopi aku datang juga dan aku langsung aja coba, guys. Rasanya pas pertama kali minum tuh pahit, guys, dan juga ada sedikit asemnya. Tapi nggak apa-apa karena aku tahu yang manis itu cuma janji palsu kamu doang. Aku duduk di sini selama 3 jaman dan aku merasakan kaya. Totalnya sama pajak di sini aku habis 90.000, guys. Ada yang mau coba? Follow for more.